di tengah jalan mungkin kan terberai tanpa ikatan. Ya Allah, apa aku nyanyi ini ya Allah. Sorry pakcik, dah siaran langsung dalam Alora hari ini. Sama pakcik Alora hari ini pakcik nak berkongsi konten daripada Zurawati ni. Terima kasih Zurawati, katanya dia memang in charge pesakit-pesakit kronik buah pinggang CKD ni, kidney disease. So kita nak dengar lah apa dia punya ulasan tentang penyakit buah pinggang yang kita takut. Selalu kita sebut kan kadang-kadang, mungkin bukan aku. And one day kita kena, macam mana? Jadi kita pun kenalah protect diri kita dengan produk yang dinamakan Shiruto. Ni dia produk yang pakcik makan. Pakcik baru 3 hari makan. Alhamdulillah. Pakcik punya immune system bertambah baik dengan adanya pakcik semakin cergas. Pakcik tak lesu, pakcik tak mengantuk. Alhamdulillah. Terima kasih Shiruto. Jadi kita nak dengar apa kata daripada Zurawati ni. Silakan Zura. Sebenarnya adalah seorang yang sangat berpengalaman handle pesakit CKD yang kita panggil chronic kidney disease. Memang kalau berdasarkan daripada pembacaan kita ataupun apa yang kita study based on research, penyakit buah pinggang kronik ataupun kita panggil CKD ni, CKD dia tidak boleh reverse chronic. Balik. Dia hanya akan progress daripada dia, dia tak adalah nak macam tiba-tiba boleh pula jadi berasal. Dia tak mungkin. Dia hanya boleh dikawal saja. Jadi dia progress dia ibarat macam dah makan satu, makan sikit sampai stage 5, lalu kita akan kena dialisis. Itu yang kita takut. Jadi kita dengar lagi apakah stage 1 ke stage 2, stage 3 ke 4 dan last kali adalah stage 5. Yang mana stage 5 ni adalah stage pesakit dah kena buat dialisis sama ada menggunakan darah, kita panggil hemodialisis, air, peritoneal dialisis. Kalau dialisis ada dua, ada darah, dialisis darah, dialisis air. Dialisis ni adalah macam dia membuat pembersihan, macam darah tu disekelkan. So buah pinggang kita ni berfungsi untuk memutar, macam di putaran darah atau air tu. Inilah fungsi dua buah pinggang kita. Ataupun apa tu? Ataupun kena buat pemindahan buah pinggang. Siapa pula lah nak bagi buah pinggang kat pakcik kalau pakcik ada masalah? Ya Allah, minta dijauhkan. Dia kidney transplant. Pasti saya boleh katakan penggunaan Shiruto dan juga pakaian Alora, dia tidak akan membebankan buah pinggang yang akan menyebabkannya punya progres buah pinggang daripada tahap 1 dan tahap seterusnya. Management untuk pesakit CKD ni adalah kita kena elakkan daripada bebankan buah pinggang tersebut. So ada makanan yang sebenarnya menyebabkan makin bertambah beban buah pinggang. So apabila beban contohnya buah pinggang meningkat, penyakit buah pinggang ni akan progres lah ke stage-stage yang seterusnya. InsyaAllah, ikhtiar penyakit buah pinggang menggunakan Shiruto dan juga pakaian Alora tidak akan memberi kesan negatif kepada pesakit tersebut. Okey, tinggal betul, lagi. Betul, Zura. Betul, pakcik setuju. Sebab kadang-kadang kita makan ubat. Kadang-kadang ubat yang terlalu banyak. Pakcik pun kadang-kadang macam-macam ubat doktor bagi kan. Padahal sakitnya apa je pun. Demam tapi pening kepala lah, ubat perut lah, ubat kentut lah, ubat macam-macam jenis ubat dia tersuruh telan. Kadang-kadang kita membebankan buah pinggang kita dengan banyak sekali buah pinggang, ubat-ubatan tu. Jadi kita memang nak baik tapi kita tak no choice. Jadi kita dengar cakap doktor. Jadi sebenarnya kalau kita makan Shiruto ni, kita tidak membebankan buah pinggang kita. Buah pinggang kita tidak proses Shiruto ni, malah dia meningkatkan immune system kepada badan kita. Dengar sikit lagi, silakan kakak. Sama ada ikhtiar tu berjaya ataupun tak berjaya, semuanya dengan izin daripada Allah. Yang penting ikhtiar. Terima kasih, saya Yusri Benadi. Atau dikenali sebagai Cik Yusri. Saya pesakit CKD stage 5 pada awal tahun 2022. Sejak saya menggunakan suplemen Shiruto, saya mengalami pendapat kesihatan yang lebih baik. Dulu stage 5, sekarang stage 4. Benda yang mustahil yang berlaku. Sangat jarang perubatan mengatakan bahawa boleh reverse. Biasanya kalau stage 5 dia akan berakhir dengan tiga benda, iaitu dialisis saya, dialisis darah ataupun pemindahan buah pinggang. Tapi saya dah dapat buktikan yang penting hati kena kental lah. Betul. Dan selain itu saya gunakan set Alora untuk perubatan saya.
Terima kasih Cikgu Yusri atas sharing tadi. Betul. Mudah-mudahan boleh membantu ramai orang di luar sana yang menghadapi masalah CKD ini untuk berikhtiar daripada masuk ke fasa end stage renal failure ataupun tahap stage 5 kerosakan buah pinggang. Kerosakan sebab buah stage ni adalah stage dialisis yang sebenarnya sangat menyusahkan, bukan sahaja pesakit, malah ahli keluarga juga. Betul. Sangat tertekan sebenarnya. Okey. Bye. Terima kasih ya Azura di atas perkongsian dia cukup-cukup lemah lembut sopan santun anak Melayu, lemak manis amboi-amboi ala amboi-amboi santan beladik. Apa cakap ni? Tapi apa-apa pun terima kasih Azura atas perkongsian tadi dan juga cikgu tadi yang dia amalkan dalam dalam bas pun dimakan. Jadi pak cik pun nak ada sikit kemampuan untuk beli produk ni. Kesihatan tak boleh dijual beli kakak, adik, abang semua. Kesihatan adalah hak milik kita. Pilihan di tangan kita. Adakah kita nak tunggu sampai kita mengalami kerosakan buah pinggang? Lepas tu menyusahkan juga orang yang tersayang. Tolong angkut kita pergi ke klinik pusat dialisis. Pakcik pun takut apa benda tu berlaku. Jadi pakcik tak nak berlaku. Alhamdulillah kesihatan pakcik setakat ni dalam keadaan yang baik. Cuma pakcik tak nak ia berlaku pada ahli keluarga, pakcik sendiri. Pakcik minta dijauhkan. Kita protect, kita kena berjuang untuk dapatkan dalam dunia sekarang ni kan. Memanglah orang cakap dulu, orang dulu-dulu tak ada makan macam ni pun boleh hidup pun. Dulu lain, pemakanan kita sekarang dah berubah. Kita makan kat kedai, makan KFC, makanan makanan ringan yang penuh dengan Ajinomoto, penuh dengan bahan-bahan kimia. Semua itu yang boleh merosakkan buah pinggang. Lantas kita perlu ada protection untuk kita baiki dan jaga lindung buah pinggang supaya elok. Jadi dengan Shiruto ini, jadi inilah sebenarnya salah satu ikhtiar kita untuk jaga buah pinggang yang tidak membebankan buah pinggang kita. Jadi untuk anda semua, ayo dekat ruang depan tu ada nombor pakcik kalau korang nak hubungi pakcik. Terima kasih kerana yang mendengar. Izinkan pakcik mendapat konten ini daripada Zurawati. Thank you so much. Pakcik, harapan pakcik anda semua buka minda, buka lapangkan dada untuk menerima produk yang hebat luar bahasa. Terutamanya adalah Shiruto dan juga Aurora Series. Bersama pakcik, hashtag pakcik Aurora. Bye.